Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara menghapus ruang kedua di handphone Xiaomi Redmi 9. Simak terus videonya. Oke guys, kita mulai saja. Ini sudah ada ruang keduanya ya guys. Jadi ruang pertama ini, ruang kedua belum saya loginkan ya. Oke, kita masuk di setelan dan di sini kita akan menghapus ruang kedua. Oke, kita masuk di fitur spesial, kemudian cari ruang kedua. Oke, nah ini adalah ruang pertama. Kita bisa menghapus ruang kedua dengan cara memencet di sini ya guys. Ini ada tong sampah, ini bisa kalian hapus. Sebelum menghapus, kalian backup dulu data-datanya yang berada di ruang kedua. Caranya pergi ke ruang kedua, masukkan sandi ruang keduanya. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, ini tampilan ruang keduanya. Silakan backup dulu data-data yang ada di ruang kedua ini ke micro SD, misalnya foto, video, aplikasi, dan lain sebagainya. Kalau aplikasi yang terinstal itu tidak bisa dipindahkan ya. Oke, setelah dipindahkan baru kita hapus dengan cara setelan. Kemudian kita masuk di bagian fitur spesial. Kemudian kita masuk di bagian ruang kedua. Nah ini posisi saya berada di ruang kedua ya. Kita akan keluar dulu dari ruang kedua dengan cara memilih di sini. Ini dia. Berganti antar ruang. Oke, masukkan sandi ruang pertamanya. Kemudian baru masuk, ini sudah di ruang pertama ya, baru masuk di sini, di bagian setelan ini ya. Ini ya, kita masuk di sini lagi, bukan setelan tambahan. Kita masuk di fitur spesial, masuk ke ruang kedua dan baru kita hapus di sini dengan cara menekan tombol tong sampah yang ada di sini. Hapus ruang kedua. Seluruh data aplikasi ruang kedua akan hilang setelah Anda hapus ruang kedua. Hapus ruang kedua sekarang. Hapus. Karena sebelumnya kita sudah backup ya. Dan ini karena handphonenya sudah terintegrasi dengan akun Mi, maka masukkan sandi akun Mi Anda. Kemudian balas OK. Oke, setelah masukkan sandi, pencet saja OK. Harus terkoneksi dengan internet ya guys. Nah, fitur ruang kedua sudah dihapus. Kalau mau menambahkan lagi, silakan cek di video sebelumnya. Oke, di sini ada banyak tutorial Xiaomi. Silakan kalian cek. Oke, ruang kedua telah dihapus. Nah, seperti itu cara menghapus ruang kedua, guys. Silakan Anda coba. Share video ini ke rekan Anda sekarang juga. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.